bagi kalian yang pengen tahu secara garis besarnya Adidas itu cara gimana bedainnya yang asli atau KW dengan sepatu yang lain, ikuti terus ya. Saya kasih contoh nih Adidas Samba yang ada di sini. Oke, ini adalah Adidas Samba. Oke, secara garis besarnya untuk Adidas itu gampang banget kalian itu cara gimanain asli atau KW-nya itu gampang banget. Kenapa kok di Adidas tuh gampang banget? Apalagi orang yang udah sering beli Adidas atau yang udah paham Adidas itu mudah banget. Contohnya ya e-commerce, dimanapun itu ada Adidas sampul bentuknya, dari bentuknya aja itu udah keren atau enggak. Adidas spesial nih, dari bentuknya juga udah ya kembung gitu, dari bentuknya udah kembung kalau spesial gitu ya. Dan dia di bagian sininya itu dia agak tebel gitu kalau spesial. Terus Adidas lain yang mirip banget itu Adidas Samba, cuman nih ada kelemahannya juga bro. Kalau Adidas Samba bisa juga kalian juga belum paham, yang untuk orang-orang yang belum paham gimana cara bedainnya, karena familiar banget ya kalau Adidas Samba ya, di dunia persepatuan kalau Adidas Samba ya. Ini yang saya pegang Adidas Samba KW. Adidas Samba KW ini caranya gimana sih om ngetes fisiknya dari jauh? Kalau yang asli itu kita cek fisik luar ya, secara khusus saja semua sepatu kalau KW itu dia itu kembung, nggak gepeng gitu ya, nggak, dia itu kembung gitu. Terus kalau untuk materialnya ini mirip, karena si pemilik materialnya juga pesen di pabrik tersebut juga sama, materialnya mirip, kulitnya mirip, cuman nih secara garis besar yang paling gampang kalian kalau beli sepatu minta cek foto tag artikelnya. Kalau Adidas itu gampang banget bro. Gimana sih om caranya om? Nih, kalian harus minta cek fisik tag dari kanan sama kiri sepatu kalian yang kalian mau beli, tag lidahnya di dalam. Oke, ini saya kasih lihat, saya kasih contoh biar kalian tuh tahu ya, biar kalian paham. Nih, ini sepatu sebelah kaki kiri. Dia tag artikelnya, tag artikel tuh ini. Kalau kalian cek artikel B75806, kalian cek di Google, ketik gitu ya, dia akan muncul mirip sama seperti aslinya. Fotonya juga pakai foto asli mungkin. Yang nggak bisa dibohongin tuh ininya. Ini 216 paling terakhir, cek kode produksinya itu 216 angka 3 digit paling bawah. Dia made in Vietnam, tagnya ini juga bagus halus bu. 216 ini sebelah kiri, yang sebelah kanan kita cek. Saya kira awalnya itu asli, setelah saya cek 216 juga. Jadi kenapa kok bisa gitu om, itu kenapa kok fake om? Karena indikasinya jika kalian itu tukang pabrik atau tukang fake, itu pasti nyetaknya tag ini toh, tag ini, nyetak tag putih ini, si tag ini ditempelin itu kan pasti diperbanyak satu kali cetakan. Terus habis itu bikin sepatu agak dibanyak, mungkin 100 pieces ya enggak, dia bikinnya juga 100 pasang gitu, indikasinya seperti itu. Jadi si pemalsu ini pasti bikin tagnya 100 biji gitu, bisa lebih ya, dengan cetakan yang sama. Dan 216 di sini yang mungkin 217, 218 atau 3 digit yang berbeda. Itu tag secara garis besar orang Adidas atau orang yang suka Adidas dia, atau penikmat Adidas atau orang yang awam juga harus belajar, harus tahu itu pakemnya, itu rules-nya, enggak bisa di
diterabas, gak bisa diapa-apain. Kalaupun itu barangnya itu bagus, kalaupun barangnya itu mulus-mulus banget om, kayak asli, saya jamin itu fake. Kenapa kok bisa gitu om? Karena kalau aku bisa kasih tahu, barang-barang yang seperti itu, saya kasih contoh ya, Adidas NMD Marathon atau Adidas AMMD, itu kalau made in Vietnam, made in China, itu mulus banget kawinnya, nggak ada cetakannya, itu nggak ada yang dari luarnya itu kayak palsu, nggak ada. Awal-awal NMD itu ya. Tapi setelah kita buka di bagian outsole-nya, di dalamnya ada tulisan Adidas enggak, di bagian busnya itu gimana, akan ketara perbedaan antara asli sama KW kalau kita compare di sebelahnya satu persatu. Ini secara garis besar ya. Kok bisa gitu om? Aku ngotot nih. Aku pernah ngotot dulu tahun 2007-2008 lah ya, atau 2006 saya lupa. Itu saya pernah beli di ya kayak mini store gitu di daerah Solo, Adidas Niza. Adidas Niza itu kayak Adidas yang Flux Series ya. Flux Series itu seperti apa sih om? Ini saya kasih lihat. Nih saya kasih lihat. Flux Series itu seperti ini. Secara garis besar, kenapa kok si Flux Series ini banyak banget ya KW-nya ya. Saya contohin Adidas Niza tadi. Dia boxnya mirip seperti ori, mirip, mulus-mulus banget dengan cetakan stikernya itu, tulisannya itu tulisan Cina gitu ya. Terus saya mau beli nih, ternyata ini fake. Saya berpikiran cuma satu nih. Kalau pakem yang saya tadi itu omongin itu saya terabas, pasti saya akan rugi. Saya ternyata belinya fake. Tapi ternyata caranya untuk bedakannya itu gini. Sepatu Flux ini gampang banget dikawin, dipalsuin. Kenapa kok banyak banget fansnya KW, Converse-nya KW, atau sepatu-sepatu yang lain KW itu, bahkan local brand Kompas itu ada yang KW-in juga ya. Itu juga akan jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah om ya? Karena KW itu juga juga merugikan negara, merugikan masyarakat ya enggak, apalagi pecinta sepatu. Nah gitu, tipe-tipe vulkanisir kayak gini banyak banget dan gampang banget di KW ini. Yang paling susah Adidas, kenapa sih om? Paling susah Adidas, kenapa kok sulit banget di KW ini? Saya kasih contoh Adidas Kampus. Adidas itu punya pakem sendiri yang nggak bisa orang lain itu bisa KW-in dengan caranya dia itu memandang apa? Di-shape, dilihat gitu. Oh, kalau ori itu seperti ini, kalau KW itu kayak gini. Itu kelihatan banget kalau Adidas. Apalagi dia punya tag di dalamnya itu yang saya sebutin tadi, saya ceritain tadi itu. Indikasinya itu fake, yaitu dia punya pakem sendiri. Tapi kalau Converse sama fans gimana? Komen aja, share aja, kita bareng-bareng share. Punya nggak seperti itu? Punya pakem kayak gitu nggak? Ya seharusnya ada ya tagnya ya. Saya rasa ada dia, ada sih. Nih bentuknya dari Adidas sendiri itu juga sulit banget untuk ya sekelas home industry KW di Indonesia atau pabrik industri KW di Indonesia itu juga memalsukan ya. Itu mereka itu susah banget, mereka sulit banget untuk memasukkan. Karena apa? Dari segi detail, material, dan lain-lain itu jahitan gitu, dia harus presisi gitu. Kalau kamu lihat jahitan yang gak presisi itu, mungkin kalian itu bisa manggilnya itu KW. Tapi gak semuanya seperti itu ya bro ya. Kalian cek Adidas Broomfield yang di e-commerce itu kan banyak banget, dan dia kembung ya. Adidas Broomfield itu dia kembung. Terus habis itu cetakan outsole-nya itu, wah, belepotan gitu. Dan satu cetakan itu ya belepotan satu, belepotan semua ya gitu. Kalau Adidas kan walaupun banyak tapi kan limitednya itu nggak asal gitu loh kalau Adidas itu. Terus habis itu jahitannya itu gini om. Nah jahitannya itu melenceng om. Kalau masalah melenceng cuma hanya satu baris sih nggak apa-apa sih. Itu kayak termasuk ya kelalaian produksi yang nggak bisa kelihat lah ya, detail ya, namanya juga apa, quality control itu juga manusia kan ya, dia juga memeriksanya itu nggak bisa sedil itu apa namanya itu perfect gitu, enggak.
Kalau udah melalui quality control dan barang itu masuk resmi store, itu sudah saya indikasikan walaupun barang itu reject, yaitu ori. Dan yang di video tadi, original reject itu ada nggak, Om? Ada juga, cuman sih ya nggak semuanya reject itu banyak loh, Bro. Masa reject itu semuanya reject gitu ya. Ya itu indikasinya kami. Jadi harus hati-hati ya. Oke, paham? Ada yang nggak paham nggak? Silakan komen, yang nggak paham silakan tanya, silakan DM atau apapun lah. Kontak saya di Ratable ID atau Ratable Magazine atau di YouTube, kalian juga komen silakan. Oke. Di WA juga boleh sharing-sharing. Ini bisa KW kenapa? Nih saya kasih tahu. Lining collar seperti ini. Ini titipan ya, bukan barang saya ya. Tapi cuman ini sulit untuk lakunya. Soalnya ya intinya ini barang mau saya kembalikan, nggak akan saya jual di sini. Terus saya kembalikan titipan ini, ternyata ini KW. Ini lihat lining collarnya ini. Lining collarnya itu dia gini, Bro. Dia letoy. Terus kalau Samba yang asli di belakangnya itu, cetakannya itu dia harus lekukannya itu harus emboss. Ini kan nggak cuman lekukannya di luar aja, dia nggak emboss ke dalam. Dan dia kurang seksi ya nggak. Nah itu kurang, masih belepotan itu. Letoy, belepotan. Nah seperti itu sih yang aku bisa terangin buat kalian tentang Adidas, secara garis besar Adidas kenapa sulit dipalsukan. Nah itu keuntungannya kalian beli Adidas original. Oke. Bukan saya untuk bukan saya ngasih sesuatu ilmu itu, wah Adidas bagus itu, enggak. Cuman yang saya tahu ilmunya ya ini, seperti ini yang saya utarakan, sepahamnya saya, setahunya saya buat kalian. Oke. Selamat siang, salam sehat, dan mohon pamit. Assalamualaikum. Oke, dibilang tadi ya, sekilas tentang cara membedakan Adidas yang asli dan yang palsu. Untuk kalian, next time akan kita review lebih banyak lagi ya. Oke.